Mulsunadi Gunawan, MG, tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa tahun anggaran tahun 2021 sampai tahun 2023 resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. MG menyuap Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Basarnas ini. Sebelumnya, MG menyerahkan diri ke KPK didampingi kuasa hukumnya Junifer Girsang. MG akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan terhitung hari ini tanggal 31 Juli tanggal 9 Agustus tahun 2023. Penahanan terhadap tersangka MG ditahan selama 20 hari ke depan, mulai tanggal 31 Juli sampai tanggal 19 Agustus di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers. Karena ini hanya terkait dengan penahanan yang bersangkutan yang pada saat itu belum bisa dilakukan karena yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri dan yang bersangkutan berjanji Senin ini hadir di KPK ya untuk ya mempertanggungjawabkan apa yang disangkakan pada yang bersangkutan. Jadi pada hari ini MG sudah kita tetapkan sebagai tersangka minggu lalu dan pada hari ini akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Ya. Adapun konstruksi perkaranya, seperti yang sudah kami sampaikan minggu lalu, bahwa Basarnas ini sejak tahun 2021 itu melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE. Basarnas yang dapat diakses langsung. Sedangkan di tahun 2023, Basarnas ini juga kembali membuka tender pengadaan barang dan jasa antara lain untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar, pengadaan public safety diving equipment senilai 17,4 miliar, dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha ini Mutiyes tahun 2023-2024 dengan total nilai kontrak sebesar 89,9 miliar. Selanjutnya untuk memenangkan lelang, ini MG selain MR dan RA yang kemarin sudah kita lakukan penahanan, ini melakukan pendekatan secara personal dengan menemui langsung HA, ini selaku Kabasarnas dan ABC ini selaku Korsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan dari HA. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi kesepakatan terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksudkan diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023 sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola pengondisian pemenang tender di internal Basarnas sebagaimana perintah HA antara lain dilakukan sebagai berikut. MG dan MR melakukan kontak langsung dengan PPK Satuan Kerja terkait. Selanjutnya nilai penawaran yang dimasukkan semuanya hampir mendekati nilai HPS harga perkiraan sendiri. Kemudian terkait dengan tadi penyerahan uang dimaksud diistilahkan dengan sebagai dana komando atau DAKO untuk HA ataupun melalui ABC. Mengenai persetujuan pemberian uang yang disetujui yang ditujukan bagi HA ataupun oleh ABC tersebut, MR selalu menginformasikan secara rinci pada MG
selaku komisaris, sehingga MG memerintahkan bagian keuangan perusahaan untuk mengeluarkan anggaran kas perusahaan dalam rangka memenuhi permintaan sejumlah uang oleh ABC. Realisasi penyerahan uang sejumlah sekitar Rp999.700.000 secara tunai dilakukan MR dengan ABC di parkiran salah satu bank yang ada di Markas Besar TNI Cilangkap.